Buat gue boleh nggak lu sampein ke lu bisa konsisten seperti itu gitu bermain? Kalau gue pribadi ya gue cuma kontrol apa yang bisa gue kontrol aja sih, yeah. Misalnya contohnya sebelum game gue tuh dulu-dulu gitu ya, yeah. Selalu mikirin offense gitu. Jadi misalnya ah gue bakal kayak gini, nanti gue bakal step back nembak gitu, yeah. Pasti mainnya udah dikepikir sampai kegerakannya, bener, yeah. Pasti mainnya kayak gorengan gitu lah, yeah. Kayak comp, yeah. Itu karena offense tuh gak bisa kita kontrol, Kak. Kadang-kadang kan misalnya kita mau offense kayak gini, ternyata orangnya defense-nya kayak apa? Zone, yeah. Gak bisa, yang bisa kita kontrol apa defense gitu, yeah. Jadi ketika gue mau masuk lapangan, gue mikir gue harus rebound, gue harus box out, gue harus jaga. Nah ketika itu semua gue lakukan, itu nanti offense ngalir, ngikut sendiri lah, yeah.